Kenalin, gue Rizky. Gue pengen ceritain horor yang versi menurut gue versi yang paling serem di hidup gue. Dimana waktu itu mertuanya kakak gue, kalau dia waktu itu pas di Bali, pas waktu itu malam dia ngelihat kuntilanak di bagian pojoknya kamarnya dia, di atas toren air. Jaraknya lumayan jauh sih dari toren air itu. Dia kacanya tuh gede banget dan dia lihat ada kuntilanak, dia bilang kayak gitu kan. Pas itu dia nutup mukanya pakai selimut sambil dia bilang astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Tutup, pas dia buka mau cek kuntilanak itu udah ada apa enggak, udah hilang atau tidak. Pas dia buka ternyata kuntilanak itu ada di depan mukanya dia dan ngikutin dia ngomong astagfirullah sambil senyum astagfirullah 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 astagfirullah. Dan dia kaget, dia tutup lagi mukanya sampai subuh dia tidur, dia nggak buka-buka selimutnya.